Berikut ini cara mengetahui PIN ATM Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, untuk kalian yang ada mendapat kartu seperti ini, ingin mengetahui PIN-nya, itu sangat mudah karena sudah diberikan oleh pihak BNI. Nah, bagaimana caranya? Berikut ini. Nah, pada saat kalian menerima kartu tersebut, pasti akan menerima amplop seperti ini. Jadi, amplop ini merupakan dokumen pribadi dan rahasia. Di sini ada keterangannya. Jadi, untuk itu kalian tinggal buka amplopnya seperti ini. Nanti ada surat seperti ini. Nah, bisa kalian ini surat untuk PIN-nya. Untuk kalian yang menerima kartu keluarga sejahtera, pasti surat seperti ini akan kalian dapatkan. Di sini ada keterangan nomor identifikasi pribadi atau personal identification number atau PIN kalau disingkat. Nah, untuk kalian yang ingin melihat PIN-nya itu, kalian tinggal buka saja surat ini, tinggal kalian robek aja di samping ini. Nanti kalian buka saja di sini. Nah, di sini PIN-nya. PIN Anda. Jadi PIN ini tertulis dengan tulisan abu-abu, untuk itu kalian tinggal catat di tempat yang lain, karena kalau surat ini kena air sedikit, dia akan hilang atau pudar. Jadi untuk itu, kalian tinggal cek saja. Perlu kalian ketahui, setiap kartu ATM yang kalian terima ini, itu PIN-nya beda-beda. Jadi, tidak akan pernah sama setiap kartu, karena dibuat secara acak. Di sini ada keterangan, apabila amplop PIN ini diterima dalam keadaan cacat, telah dibuka, sebaiknya Anda tidak menerimanya dan segera beritahu BNI. Jadi untuk kalian yang benar-benar sudah hilang nomor ini atau surat ini dan tidak tahu PIN-nya, itu tinggal ke kantor BNI terdekat membawa buku tabungan, kemudian KTP dan kartu ini, kartu ATM. Jadi ini merupakan kartu ATM, bisa kalian gunakan di ini, di ATM Bersama, Prima, BNI Debit dan Himbara. Jadi itu cara mengetahui PIN dari kartu keluarga sejahtera.